Macau, Sasuke! Halo guys, balik lagi dengan Ruin Series. So, kali ini gue main game Dragon Age Indonesia. Gue main pakai Silver Hunter kali ini guys, dan akan masuk ke Dark Blanket ya. Yo, Tengen ya. Gue masih belum bisa PvP coy, karena masih sering disconnect. Portalnya mana sih? Ah, ini dia Dark Blanket. Sembunyi portalnya coy, buset dah. Kalau di PvP gua masih disconnect coy, jadi masih belum bisa main di PvP gua. What? Oke, siapa? Odini. Let's go. Nah, ini gua pakai graphic card coy ya. Dan enggak pakai ini ya. Enggak patah-patah gua main PvP mah. Gue mau lupa nih lo. Oke, yes. Sudah ikah? Nice, let's go. Kalau nggak salah sampai lantai 12 kan ya. Ini baru lantai 1, kita lanjut ke lantai 2 ya. Ini mah lama bro. Ah, yang ini lama banget kalau di sini nih. Cool, ya. Silver Hunter ini tuh ada trapnya juga coy, itu bisa pasang trap, bisa pilih trap gitu, api, es, gitu. Nah, esnya ya, karena buku. Dan kalau di DN Mobile tuh nggak ada coy, trapnya. Sama burungnya juga ya, nggak ada. Nah, enaknya pakai Silver Hunter ya, ini gini coy. Terbang terus. Masih kaku gua kambing. Udah kaku mainnya coy. Gila grafiknya gitu jelas banget coy. Cepat gelap ya. Oke, apa lagi? Apa lagi? Durasinya kok kayak sebentar banget gue rasanya. Oke, maju ke stage ketiga, lantai ketiga. Perasaan tuh perubahannya kayak cepat banget gitu. Ah, di sini gua kalau sniper agak ribet kalau sniper di sini. Gua agak susah kalau pakai sniper di sini. Ini kan skill area yang paling cocok ya. Lindungin patung guys. That's an order. Protect the stage. Got a statue, let's protect it. Oh. Jangan mendekat bos. Ini baru direnovasi bos, patungnya bos. Silakah. Keluar woy. Ada lagi. What the hell? Gila mau disconnect gua tadi tuh. Oh. Ya gua kenapa ngulti dah buset. Mana malah ngulti coy. Oke lah, lanjut lagi. Stage keempat so far masih mudah ya. Jadi stage perdana itu emang masih mudah sih. Nanti di stage ke 10 ke atas coy, 7 lah. 7 tuh udah mulai waspada. 10 kayaknya. Kalau Silver Hunter mah di 11 sudah mulai susah ya, 10-11. Kita harus stay di atas bos. What? Kita di atas bos. Aku malah tebelin perasaan yang di sini. Woi, kancut. Woi, kambing. Ih. Kancut juga. Wah, kancut. Kancut aja dong. Tebel loh. Biasanya bos pertama juga nggak begitu tebel kayak ini. Ini rewardnya ya buat ambil plate. Wah, gue pasti nggak ada yang berubah ya. Oh my god, di sini nih. Ini bahaya nih. Ada cut. Pemiji melambung ke atas. Buset dah. Nah, ini kalau sniper 2000 banget karena harus di kelarnya gitu guys.
PS-nya langsung ngebut dong. Mendak. Cepet. Dan pakai ini ya, ada waktunya juga. Sakit sekali, men. Oke, ya. Di sini rebirth-nya karena ada batas waktunya. Oke, save gue hilang, coy. Masih ada ngebug-nya juga, kan? Masih ada bug-nya juga. Masih ngebug, coy. Nah, sini ada misi yang ngejar. Udah gak lebih happy. Udah gak begitu sulit, man, di sini. Oh, kejar kapi. Dua. Ayo misil kejar kapi bisa, coy. Itu misil lambat bener, buset dah. Misil kok lambat gitu. Seru juga ya. Lama gak main DNPC, pas balik itu seru banget, coy. Oke, ini bos kedua lawan Loli. Ini agak ribet ya, soalnya gravity setelah grafik di granat itu. Woi, awas bos. Uset, woi, bebeknya gede banget. Gila, gede banget itu bebek. Ya ilah. Help, gimana cia. Woi. Nah, itu yang gue maksud tuh, grafik di granat itu. Tebel pula nih, lusa nih. Woi, Alfred-nya kok kayak baru gitu ya. Ampun, hampir aja kena stun dulu. Alfredo-nya baru, bro. Dimodifikasi, bro. Sangar banget itu. Woi. Rumor banget ya. Masuk kok itu ya. Kita ini udah bisa modifikasi kok ya. Alfredo-nya udah mulai baru. Apa emang dari dulu gitu ya? Gebat dia dari dan bangkit ini. Oh, gila. Time di ujung arena, Pak. Mobilnya pindah tuh. Gue kira stay terus di ujung. Gila gede banget, woi, susah. Bibitnya gede nih. Alright. Stage 7 lanjut lagi ke stage 8. Mulai dari bos Loli itu udah mulai agak susahan sih. Bosnya juga udah mulai tebel-tebel. Nah, ini juga nih, aduh, lawan aku di top pula. Tempoknya harus buat pada air, Pak. Mana bocahnya sakit banget ini. Kita harus selesai kan. Gila, graphic hack di sini terang banget ya, gue liatnya. Enak ya main di graphic hack kalau PvE. Tapi kalau party sebenarnya bakal lupa sama skill tambah pun tapi ada high effect skill juga nih. Don't worry. Yuh. Ini Argeser tuh sama dengan Smasher ya skill-nya. Harus user lah dia. Oke, mati satu. Masih ada lagi satunya, bu. Yang ini kayaknya yang punya skill time stop deh. Yang punya time stop. Ish! Satu yang time stop ya, Pak. Kenal listrik dong, astaga. Ternyata gue masih agak ini ya, agak lancar ya. Pakai Silver Hunter tuh kayaknya masih bisa gitu. Lancar-lancar aja jadi ya. Saya berubah dulu. Ini siapa sih namanya? Gue lupa yang ini. Helena, oh iya. Wah, elah, salah. Oh, kita baru juga di sini. Iya, monsternya baru. Bukan yang warna hitam ini ya, yang kayak... Oh, mati atuh ya Alina-nya ya. Tendang bos. Tendang lagi bos. Gak akan bisa. Dua mamen. Duanya di atas mamen. Oke, sudah mulai. Banyak banget monsternya, Pak. Tanya banyak banget, Ben. Wow.
kambing. Ya Allah, banyak banget itu. Wah, seru men, seru-seru. Lama gak main dari PC tuh, sekali main kayak gini udah berasa kayak main pertama kali lagi deh. Seru, Pak. Suka saya. Ya, itu ya. Revolusi bagaimanapun Super Arcade dulu kita bakal gede kok. Disenggol sedikit aja tuh udah jatuh gue sih. Keren nih. Tunggunya keren nih, lanjut lagi. Ini ada batas waktunya juga kalau gak salah. Bosnya harus kelihatan. Ya ini kelihatannya berbagi sama skill aslinya sepertinya. Oke, bos. Oh my god, masih ada laba-laba, Pak. Endang dulu. Ah, gila lancar banget ini. Nice, keren. Inilah alasan gue kenapa suka banget sama Super Hunter dan PC untuk PvE itu ya. Tapi efek burst ya. Ini dia burstnya. Oh ya, ada waktunya. 2 menit ya. Di sini ultimate Super Hunter bisa digunakan di satu udara juga tuh. Aduh, gak guna banget ini ultimate ini. Masa gue harus turun sih ambil ultimate. Kalau tuh dibuat di atas juga kan ultimate satu. Yang kambing bisa gak sih ini bos? 1 menit? Tebal banget ini bos. Oh bisa. Bisa ini mah Silver Hunter gitu lah. Come on baby, let's go, let's go, let's go. Oke, okay, nice. Oh gila, sakit juga itu men. Ternyata sakit ya. Udah secara. Gak ada melee box gitu ya. Udara bangkitnya sebenarnya beda ya. Kalau yang melee-melee box gitu ada deropan kayak Agate. Oke, okay, ini dia lantai 11. Ini susah juga. Kalau kita jatuh di bawah udah poin kita coy, anak-anaknya pun juga sakit banget. Waspada. Terbang yang tinggi, Raize. Terbang yang tinggi. Terbang yang tinggi, bos. Sek, gua blok dulu. Gagal fokus, bahaya di sini. Iya, anak-anaknya mau habis dulu. Tapi jangan terus teman lagi. Terus teman lagi dia. Teman lagi coy. Waktu itu masih ada 20 detik. Lumayan, lihat itu. Gue kalau di bawah udah mampus gue nih. Masih ada 2 bar bos. Udah ada, gue baru blok. Wuh! Teraja. Wah gila seru banget coy. Lihat itu. Kalau gue di bawah gila tuh kena slash coy. Terusnya lebar semua. Inilah kenapa kalau Silver Hunter disini tuh bisa solo ya. Enak sekali ini Silver Hunter mah. Jangan turun woy. Combo gue di atas lepas kan. Astaga, itu slow-nya kok powerful banget ya. Karena kayaknya langsung mati gue men. Oke, transformasi masih ada 20 detik. Di belakang, jadi depannya. Gue takut kalau digetok meskipun di atas itu kadang kena juga itu. Di boss akhir kayaknya gitu juga deh. Oke, bosnya mati, anak buahnya mati juga. Oke, nice. Yuh, ini dia. Stage terakhir. Lawan ninja. Ini salah satu bos yang ada di Red Dragon nanti ya. Oh iya, ada bos tuh. Bos mah gampang nih. Ya elek ya. Panggil bos tuh woy. Okay, this is it. Sasuke? Oh, belum. Shadow. Dia ambil di bawah. Oh,
udah rame banget. Teman game ini. Manging teman gamenya dia. Gua harus harus. Sakit nih. Wakau, Sasuke! This is it. This is the battle, bro. Ini kalau kita di bawah pun juga bakal repot banget. Gila itu, lihat skillnya, men. Ninja, this is ninja. Taktikus ya. Tapi gila tuh. Artinya berpilak tuh. Gila, soalnya. Woi, woi, woi. Mana, coy? Bisa hampir aja, kerja. Gue harus perhatiin transformasi gue, cuy. Kenapa ambil di bawah, bos? Aduh, bos. Ini bakal lamanya kayaknya masih ada di kancut. Masih ada dua bar. Itu di bawah gue, kan? Wess! Oksin, gue dulu. My God, hampir aja kena slash gue, kaibig. Wait, damn it, man! What the hell? Seru banget kami. Bagus, bisa satu menit ini. Yo, bisa, Ruixi, you can do this. My man. Oh shit. Mana dia? Oh my God. Okay. Oh. What? Are you kidding me? Kok bisa kena itu? Bukan di atas, we. Okay, akhirnya menang juga, Pak. Lama gak main DN, coba lagi tuh seru banget, coy. My God. I love DN. Sampai sini dulu video gue kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mau menonton. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and see you guys in the next video. Arigato, bye-bye.